Yo, brother and sister dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu satu. Kembali channel Irwan Milan, kali ini saya akan membahas tentang parfum yang ini ya. Bentuknya sangat wanita ya, sangat girly. Dia tipenya cowoknya, untuk cowoknya sangat sedikit, untuk formennya kebanyakan untuk wanitanya, yaitu Escada. Seperti apa tipe-tipenya dan harganya, oke? Tonton terus Boom Baby, let's go. Yo, teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Halo ladies, nah ini adalah Escada especially ya. Ini ada Escada especially delicate notes. Ini ada especially Escada yang biasa, especially Escada elixir. Ini tipe yang botolnya pendek ya. Jadi Escada ada yang botol tinggi, ada yang botol pendek. Dan ini tipe yang botolnya pendek. Jadi yang Escada seperti ini nih. Ini yang ini. Dan ini Escada Delicate Notes. Yang ini nih. Ini yang ini Escada ya. Dan ini ada Escada Incredible Me dan Escada Absolutely Me. Nah, kita bisa melihat botolnya ini juga pendek. Ada sedikit hologram-hologramnya yang ini. Dan ini Escada titik ya. Escada dot. Nih seperti ini. Pendek juga botolnya dan wanginya kurang lebih sedikit manis ya, manisnya sedikit, terus juga fresh dan agak sedikit dewasa, mature ya. Jadi rata-rata untuk tipe ini wanginya benar-benar aromanya lebih ke wanita elegan dan dewasa ya. Untuk tipe yang ini special Escada, ini juga Escada Incredible Me yang botolnya begini, ini yang botolnya kotak pendek. Harga sekitar 500 sampai 600 ribuan. Ini kurang lebih sama semuanya sekitar segituan. Kecuali yang ini mungkin sekitar 400 sampai 500 ribuan ya. Escada titik nih, ada titik pinknya nih. Escada aja. Ini Absolutely Me. Yang Incredible ada di dalam kotak, saya tidak keluarkan, oke? Nah, para wanita muda, ini dia adalah Escada Magnetism. Ini adalah masterpiece-nya Escada yang paling laris. 75 mili Eau de Parfum, harga sekitar 600 sampai 800 ribuan saja. Ini botolnya. Kita bisa melihat bentuknya seperti ini, sangat keren. Escada Magnetism ya, yang paling laku, wanginya manis dan disukai oleh muda dan tua ya. Ini jadi hampir semua orang wanita menyukai ini. Parfumnya dan benar-benar menjadi magnet ya untuk sekitarnya. Semua orang di sekitarnya pasti menciumnya dan sangat laku. Lalu ada Escada Joyful. Escada Joyful, kita bisa melihat Escada Joyful ini sekitar 600 sampai 800 ribuan juga. Escada Joyful dan Escada Moon Sparkle for Men untuk pria ya, ini lagi di promo 300.000, hanya 50 mili. Ini buat cowok ya, tidak banyak Escada untuk pria. Ini ada baunya sedikit aqua dan ada sweetnya, manisnya tidak terlalu saya referensikan sih ya, tapi itu tergantung Anda. Ini ada Escada Margaret Lay. Ini baunya seperti jeruk ya. Jeruk-jeruk sani-sani lah. Jeruk-jeruk matahari. Baunya tidak terlalu saya referensikan juga. Ini tipe lamanya. Lalu Escada Celebrate Now. Nah ini juga enak. Wanginya rose mawar dan manis sekali ya. Bunga juga. Melati dan rose semua dicampurkan ini. Ini harga sekitar 800 ribuan. 700 sampai 800 ribu. Escada Celebrate, lihat ada love-love dan kelopak bunganya. Ini sangat saya referensikan juga. Escada Magnetism yang paling laku ya. Sangat saya referensikan. Hajar bleh. Oke para ladies, dan ini adalah Escada yang paling menarik ya. Dari botolnya warna, kardusnya warna gambar warna-warni dengan penuh warna ceria. Dan juga memang ini yang sangat-sangat digemari oleh wanita-wanita zaman sekarang ya, yaitu ada Escada Island Kiss. Ini ada Escada Island Kiss, lalu ada Escada Sorbetto Rosso. Escada Sorbetto Rosso. Kita lihat, nah ini Escada Sorbetto Rosso ya, ladies. Lalu ada Escada Agua del Sol. Nah, ada Agua del Sol. Kita bisa melihat sangat ceria ya, warna-warni semuanya. Lalu ada Escada Turquoise Summer.
turquoise summer, kita bisa lihat tetap menarik ya selalu. Lalu ada Escada Born in Paradise. Waduh, ini judulnya juga sangat menarik-menarik semua ya. Kita bisa melihat. Aduh, jatuh deh. Oke. Lalu ada Escada Fiesta Carioca. Nah, gambarnya sangat menarik lah, wanita-wanita muda dan seksi. Lalu ada Escada Sexy Graffiti Limited Edition, kita bisa lihat wanginya rata-rata manis semua ya, manis dan juga ada bau permen karetnya, ada bau candy-nya, ada fresh-nya juga, ada bunganya juga. Jadi rata-rata Escada itu dinominasi oleh ini ya, aroma manis ya, manis dan juga candy. Jadi buat penggemar aroma-aroma manis, memang ini buat koleksi sangat-sangat-sangat diperlukan. Harga sekitar 600 sampai 800 ribuan saja, tergantung gimana kalian membelinya. Dan ini sangat direferensikan untuk anak-anak muda ataupun wanita yang dewasa ya, karena aroma manisnya benar-benar keren, pokoknya energetik dan elegan banget deh. Ini saya referensikan. Mantap betul Bos Q. Nah itu dia teman-teman, para ladies, deretan Escada, tipe-tipenya, wanginya juga rata-rata manis. Harga juga tidak terlalu mahal ya, 500 ribu sampai 800 ribuan, dan rata-rata manis, bau-bau candy, bubble gum, fresh, bunga juga. Oke, sweetnya benar-benar dapat banget. Kalau bagi penyuka aroma sweet, Escada benar-benar direkomendit banget ya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton terus video saya yang lain, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan terima kasih sudah subscribe. Thank you, peace, love, and gaul, darah.